Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Fitka Sura. Kali ini gue akan memainkan game lagi ya, game di Bisa Dimas. Kemarin gue nyampe pertengahan ya, sudah di chapter 4 kalau gak salah ya. Oke, gue lanjutkan ya. Akhirnya sampai juga di taman bermain ini. Oh, taman bermain apa ya, anak-anak? Oh, oke, kalau kita mengharapkan masih ada pusona ya di sini ya. Oke, lanjut. Kita cari, oh ini ada koran. Koran, Pixelate beraksi kembali. Kedok biarawati palsu terbongkar. Kasus kematian lainnya dan kemungkinan kaitannya dengan kasus ragat. Oh iya iya. Oke, kita nyari pusona di sini. Eh, aku ingat tempat ini. Oh, lagi flashback. Bertahanlah anak-anak barat. Aku tidak akan menghentikannya sampai yang melihat adegan ini bosan. Bosan. Aduh, di puter-puterin, jahat banget. Hey Tony, kau pegang netku ya? Oops, sorry. Kau cuma sanggup segini aja, segendut. Oke, kalian yang minta ya. Ah, gue blok buat aja nih. Minta lagi. Langsung kelempar semuanya. Maaf Bapak Ibu, lihat anak kecil berambut afro memakai tas oranye. Tadi kau lihat dia bersama seorang pria naik kereta panorama. Jangan khawatir Bu, saya akan mencarinya dengan kendaraan saya. Ibu lapor saja ke petugas stasiun. Apa ini? Aku akan mengantarmu ke sana. Tono, kemarilah. Siapa tuh anak ya? Oh, ini Pusone ya? Oh, ini Elisio. Elisio Pusone, nggak salah ya. Kita akan bersenang-senang, nak. Kita sudah hampir sampai. Kemana ya? Aku takut di sini gelap sekali. Oke. Kau terbiasa. Bus. Oh tuh, apaan tuh? Bok matian, rupanya itu kau sang iblis. Aku tak bermaksud mengganggu, aku pergi sekarang. Aku mohon jangan mendekat, tolong. Ya, mati. Semua anggota sekte pada mati semua sama iblis itu ya? Tidak semua sih, tidak satu lagi, tidak tahu. Tidak ada angin. Tas oranye tepat di depan terowongan. Oke, kita ambil tasnya. Langsung masuk aja ini ya. Bener. Tapi gelap banget. Ada orang di dalam. Aduh, aku harusnya tak usah berteriak. Oh, kita jalan lagi, jalan sampai mentok ya. Nyampe mentok. Oh, dia tadi. Baru ada progres cok, kayak gede-gede sekarang. Oh, ada hantunya. Pantesan gak keluar ya. Harus mundur dulu coba, baru ada progresnya. Ada anjing. Apa nih? Aku tidak boleh mundur. Ngapain anjingnya? Oh mati, Elisio pusonenya. Elisio, rambut berubah putih dan mukanya itu dia pasti ketakutan sampai mati. Tapi anak kecil baik-baik aja ya. Oke, kita udah ketemu anaknya. Kita langsung bawa keluar ini ya. Oh ini si Elisio bawa dia ke sini anak kecil. Bawa anak kecil itu ke terowongan atau kaca panorama ya kalau nggak salah.
Yuk, kita antar ke ibunya. Oke, bos, detektif, aku ingat sekali memelukmu, tapi kau masih memakai jas busuk itu. Wali kota ingin bertemu denganmu, dia akan datang ke sini besok pagi. Aku mohon pakailah baju yang bagus. Anjir, diundang. Minta dia ketemu nama Pak Wali Kota. Dunia pasti jauh lebih baik tanpa para penghabis setan itu. Tanpa pertanyaannya itu, siapa dalang dibalik kematian mereka? Iblis lah, kalau salah. Iblis pasti. Sehari setelah kematian Posone, polisi datang ke rumahnya dan menemukan jasad istrinya yang bersimbah darah. Oh, menurut polisi ini ulah Posone, tapi dia yang ganjil. Kok, gimana ya ganjilnya? Pagi ketemu aku bertemu dengan Irma. Posone sedang berada di seberang danau dan tak pernah kembali ke rumah. Iya ya. Oh, waktu dia dibunuhnya orang lain. Tommy, what? Tidak disangka ada teman nama aku di sini, detektif yang lagi naik daun, Junior Pixelet. Hai Tommy, apa kabar? Alhamdulillah, kabarku sangat baik. Aku bekerja sebagai programmer RFP sekarang dan aku sangat suka pekerjaan ini. Jadi keker badannya, dulu gendut. Mengagumkan sekali. Dunia ini sangat kejam sekali kepada aku dan Timmy, tapi Tommy yang paling parah. Paling parah dia. Ternyata Timmy ironinya sangat membahagikan, dia itu bosku. Dasar detektif, aku sudah mencari mu kemana-mana. Berani-beraninya kau mabuk di jam kerja. Kau diskors, kau pikir wali kota banyak waktu. Kau pikir kota ini butuh detektif pemabuk macam kau, ha? Ya, siap. Setelah apa kata kau? Hei, ke, hati-hati. Kaki, kata-kata itu menghantamku tepat di mukaku. Tapi aku masih belum sadar kenapa waktu itu kaki-kaki kami meninggal dalam waktu bersamaan setelah mereka harus dirawat di rumah sakit. Alam bawah sadarku mencoba menyadarkanku sebuah kenangan terlintas di kepalaku. Kenangan saat itu terakhir kalinya kami menghabiskan waktu bersama kakek-kakek kami ya. Oh, kakek mereka mati bersamaan ya. Aneh dong berarti. Oh, ini flashback nih. Oh, cuaca lagi dingin. Oke, aku pengen parah. Tunggu begini saja, kita bikin uji nyali. Kau tahu ada rumah angker? Kita masuk ke sana dan diam di sana sampai malam. Ngapain anjir? Kalau kurang kerjaan negatif. Aku tidak boleh pulang telat. Bagaimana kalau kalian ke rumahku saja dan nonton serial zombie di TV? Kalau ntar kita lihat di konten ekstra. Kalau misalnya udah final chapter ya, kalau udah selesai chapter ini, baru kita lihat konten ekstranya. Kalau bawa sepeda? Ya, yeah, boleh juga sih, sampai 8 ke rumah sakit. Oke, sudah lama tidak menjenguk kakekku. Oh, kita harus menghindarin ya. Cep. Oke, gampang banget, masih gampang. Gerak dong gendut, set dulu ya, bikin. Oke, kita harus menghindarin ya, jangan sampai gagal. Hampir. Kita harus menghindari tier 1 ini di sini. Oke, langsung. Gampang memang. Dikatain semua lagi biar ya. Parah. Oke. Empat. Gila. Pertamax. kaki-kakinya.
Nah, sampai di mana aku tadi? Oh iya, kita menghabiskan waktu bersama kakek. Kami masing-masing hingga datang waktunya untuk berpisah. Selesai, senang sekali. Senang sekali bisa melihatmu anak-anak. Kakinya Timmy. Kakek Timmy mana ya? Ini ya. Kami juga senang bisa kesini. Kayak kalian satu-satunya orang tua yang tidak rasis. Kau panggil kami tua, kami ini masih muda. Udah tua, sosok muda sih. Hah, apa? Es kelapa. Kaki junior. Oh, istri muda, dia bilang kau punya istri muda. Ini masih ngelawak. Ya dulu aku punya kuda, kuda yang cantik. Nah, ini waktu ini waktu yang suntik. Kalian semua pakai tanda dalam terbalik. Bagus TV, terima kasih. Sudah mengacaukan mereka. Ya ampun, ngomongnya jadi muter-muter begini. Bagaimana menghentikannya? Bagaimana kalau alat bantu nafasnya kita matikan lalu hidupkan lagi? Kenapa kamu lihat ke sini seperti itu? Tony, bukannya aku suka black humor. Kau tahu siapa yang suka black? Tanya ibumu. Waktu berkunjung sudah habis. Pergi dari sini, monster kecil. 5 menit lagi dong. Kemana perawat cantik yang suka memberi kita coklat? Bukan urusan kalian, pulang sana. Waktunya kakek kalian untuk istirahat. Mungkin, apa mungkin perawat dan wanita di foto itu adalah orang yang sama? Iya, kayak sama tuh. Tinggal dua nama lagi ya berarti. Oh, satu perempuan itu namanya Rena Herpes namanya. Nah, kita udah dapat petunjuk, tinggal mengikuti saja arahnya kemana. Junior sedang diskor ya, jadi nggak boleh menggeledah. Oke, langsung boy chapter 5 ya sekarang. Aku harap Rena ada di sini. Oke, kita langsung set. Oke, kita telepon. Oh, enggak, tanya resepsionis. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Tanyakan ke Rena. Selamat pagi, saya mencari Rena Herpes. Siapa itu, nama orang atau nama penyakit kelamin? Mengaku sebagai enggak, jangan, kan kita enggak dapat izin dan rencana polisi diambil. Boleh saya lihat ini? Tidak boleh, Pak. Mengaku sebagai detektif. Saya ini aparat penegak hukum. Kau harus berikan buku merah itu padaku. Boleh saya lihat tanda pengenal polisi Anda? Biar saya tebak, pasti ketinggalan di jas satunya lagi di rumah. Aku harap jasnya lebih bagus dari yang kau pakai sekarang. Saya minta Anda pergi dari sini sekarang. Kembali lah beberapa tahun lagi dan mungkin Anda jadi pasien di sini. Oh, tidak bisa pakai cara paksa ya. Oke, kertas. Terus kopi merek ini cocok untuk membuat bahan bakar. Selangkah lagi maka aku akan kutembak dengan taser gun. Buset, serem banget. Nah, ini kita katakan makin susah nih. Oh, sama. Halo, ini dengan resepsionis rumah sakit. Anda baru saja memenangkan ujian untuk berlibur ke Pulau Eksotis. Halo, langsung pergi. Ditipu mau aja sih. Parah. Sekarang kita lihat. Kita nyari namanya. Mana ya? Pegawai sip.
Ini buku catatan pegawai, tidak ada namanya. Siapa namanya? Rene Paris kah? Terus ini gimana? Woi. Gina Aspel. Seperti bukan Rene Paris. Ada nama. Anagram dari Rene Herpes. Ini pasti dia. Jam 12. Shiftnya mulai dari jam 12 dan berakhir pada jam 7. Sekarang jam 9.10, 11 sepertinya aku harus menunggu. Jamnya enggak naik-naik ya. Iya gak sih, jamnya enggak naik-naik. Ini kayak kalau gini kayak harus pakai logika. Ya harus nunggu ya lama. Coba diubah kali jamnya, jam pengaturan. Oke, di sini gue udah gue atur jamnya ya. Jam dari pengaturan HP bukan dari pengaturan ini. Oh, masih kurang. Oh ya, kurang, masih kurang. Oke. Oke, gue udah gue ganti jamnya. Menuju jam 12. Ganti di pengaturan ya. Di pengaturan terus lu atur waktunya sesuai dengan jam itunya. Jam shift si Rene itulah pokoknya itu. Kan si Rene jamnya jam 12. Kita atur jam 12 di pengaturan. Oke. Shiftnya. Nah. Muncul. Permisi, Anda Nyonya Rene Paris? Siapa Anda? Saya detektif junior Pixelet. Saya perlu bertanya kepada Anda beberapa hal. Bisa ikut ke kantor polisi? Oh, ini sampai di kantor polisi. Ceritakan kasus kematian teman-teman. Kita tanya sekte dulu ya. Ya, dia butuh bukti ya. Tunjukkan fotonya. Foto ini milik Agatha dan Ralph. Gambar jelas menunjukkan anggota sekte ini. Kau mirip sekali dengan salah satu wanita yang ada di sini. Nah, kalau membuat bukti ya detektif. Tapi aku tidak melihat kemiripan yang sama sekali. Ada bukti lain. Udah tua ya lembut aja lah. Masa Anda tidak mengerti juga, cuma saya yang bisa menandingkan bisa menghentikan semua pemulihan ini. Kekuatan kegelapan terlalu kuat untuk manusia. Turunkan dan biarkan semua dan biarkan sungai membawa dua mayat terakhir. Oh, bicara rasional sihir agaib sihir agaib. Aku percaya kalau ini semua ulah manusia. Nafasmu bau alkohol. Anda tidak boleh minum di saat kejadian. Saya boleh pergi sekarang. Detektif, bisa minta waktu sebentar. Berbuat seenaknya aja gitu. Tapi bos, oh ya, aku hampir lupa gundulmu. Aku hampir menemukan pembunuhnya. Biar kutebak, pembunuhnya adalah jasmu dan korbannya adalah selera yang bagus. Bos, perempuan itu bisa jadi kunci untuk menguak misteri kasus ini. Gara-gara perempuan itu kau bisa dipecat tahu. Kau boleh buntuti dia, tapi bebaskan dia dari sini. Berapa umurnya? Dia sudah tua sekali dan masih bekerja di RS. Harusnya dia sudah jadi pasien di sana. Kalau dia dibebaskan, dia bakal mati dan
kita akan kehilangan semua petunjuk yang kita dapat. Si bosnya marah-marah mulu, udah marah-marah nggak jelas lagi. Resepsionisnya bosen ini. Wow, ini bisa sendiri. Saya perlu bicara dengan tenaga medis, pegawai dan pasien. Saya perlu surat izin pemeriksaan. Sial. Berarti kita harus menyusup. Oh. Dikatakan admin atau kosong. Berarti kita harus nyelidikin itu ya Rene. Kita harus nyari petunjuk lain nih. Teka-tekinya bikin ribet sih, menguras otak gue. Otak gue masih rata-rata. Oh, kita ke laundry. Coba kita telepon lagi ya. Halo, dengan resepsionis masyarakat, Anda baru saja memenangkan wisata liburan ke Bali. Dimatiin. Dia udah gak percaya. Halo bro, jasnya mengisi. Ambil seragam perawat. Saya ingin mengambil seragam perawat. Ayo sih, tapi buat wanita. Gak ada seragam untuk pria, kamu yakin? Benar, cuma aku lihat kualitasnya. Ya, kualitasnya. Ya, cuma kita kenakan dirinya. Oh, diri kita sebagai polisi. Aku sudah dalam operasi polisi. Aku perlu seragam itu. Dengar bro. Ya, semoga ada aja polisi yang menjelaskan anak-anak. Mereka semua takut-takut kreditnya. Itu peraturannya. Ya, sudah. Aku cari kualitasnya dulu. Jangan kalau jatuh lagi. Iya. Berarti kita harus nyari kwitansi ya. Di belakang nyari kwitansinya. Oh, ada yang kebuka di nilainya. Karamel. Debus putar numpuk di sini. Kita harus menyamar. Apa ini? Oh, tempat mandi. Tapi di WhatsApp. Bunyi, banyak kaget ini. Sampai mati, oh hidup kembali. Iya, serem anjir. Metode yang dipertanyakan, kematian para tersangka yang sistematis di niat kecelet mulai diinvestigasi. Kita diinvestigasi. Yang penting kita udah dapat kuitansinya, kita langsung ke laundry aja. Ngambil perawatnya. Ini loker ini parsaku, tata kombinasi angkanya. Kita harus nyari kombinasi angka juga ya berarti. Aduh, tugasnya ada dua kayaknya. Kuitansinya udah dapat. Nyari kodenya dan cara kita masuk ke sananya, ke rumah sakitnya.
Bikin blok balik aja sih. Halo bro, bisa dicuci, ambil seragam. Ada sih. Iya, dari seragam dokter ya. Ini kan kuitansinya. Ini kan kuitansinya seragam itu. Ini seragamnya bersih, putih, dan sudah disetrika. Ada catatan juga di kantongnya, kalian bisa aja. Ya, ya, tuan dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Kenapa yang di kau jasa terus? Jasa terlihat kotor apa? Berarti kita langsung menyusup ya ke rumah sakit itu. Kita langsung menyusup ke rumah sakitnya. Dapat kan? Oh, ada catatan 932. Oh, kombinasinya 9. Tiga. Benar sih. Benar. Penyamaranku hampir selesai tinggal 40. Anda ada klip koran perawat bernama Karahmel menghilang 10 tahun yang lalu ketika sedang melaksanakan jam malam. Jadinya kan dokter yang dibilang junior yang kata sering kasih coklat pas masih kecilnya. Bisa jadi sih. Bisa jadi, bisa jadi. Pakai lah anjir. Pakai bro. Gak mau dipakai apa? Oh, berarti kita langsung masuk aja ke rumah sakit itu ya? Oke. Kan kita udah dapet gimana cara gantinya anjir. Heran nih. Coba kita keluar sini kiri. Gak ada yang bisa diapa-apain. Oke, langsung aja kita ke rumah sakit ya. Langsung masuk. Langsung masuk aja kita sini. Oh, kita perlu wig. Instingku mengatakan aku harus melakukan sesuatu di ruangan ini. Coba lihat-lihat dulu. Selangkah lagi. Iya. Nyamar gitu. Aku mohon jangan dekat-dekat ke ikatku. Kamu orang baru ya? Kok sepertinya aku kenal kamu. Yang pasti bukan orang yang aku kenal di sana. Iya. Terus gimana dong? Kita langsung masuk aja ya. Gak bisa. Kita lewat ini ya. Ini ditutup di jalan. Nah, kicker
keycard udah dapat kita. Enggak di sini. Kosong. Koran kasus pembunuhan di pinggir danau, seorang pria membunuh istrinya lalu bunuh diri. Pixelat beraksi kembali. Beraksi. Oke. Kita langsung masuk aja ke rumah sakitnya. Oh iya, kayaknya gue lihat di poster The Enters and Demon 2 udah ada deh. Coba ntar gue mainin deh, kalau misalnya sempet. Oke, baru seru banget tuh game. Oke, gue dapet. Kalau gua ada duit, gua beli dah. Dapat 1.000 doang sih, lumayan. Oh, udah tua. Oh, naik terbang. Aku pasti sudah gila. Kalau cuma asam mencet doang ya. Tempat kakek dulu. Oh, kakek tuh nih. Bukan kakek mau menyembunyikannya. Aku lihat tadi. Pasti si kakek dengan lubang. Salah, junior. Menurutmu siapa yang melakukannya? Kakek lah yang menyembunyikannya. Tadi kakek cuma pura-pura nampaknya. Menakjubkan. Bravo, anaknya terlalu pintar. Pasti kau akan jadi detektif hebat kelak seperti kakekmu. Aku mau jadi dokter pelamin untuk top model. Gila. Kenyataan tak seindah yang kau bayangkan juga. Kau juga bisa kehilangan nafsu makan. Sempurna. Nafsu makan berkurang sangat bagus untuk dia. Cucuku ambil ini. Ini apa tuh? Ini jas kaki. Dari taktik hebat harus memakai jas seperti ini. Oh, itu jas kena kenangan dari kakinya. Terusan kita selalu pakai itu ya. Oh, dimiringin, siap. Dimiringin. Bisa gitu. Siapa nih? Oke. Hey Miss Universe, kau udah dari yang jatuh dari langit ya? Maaf kalau membuatmu kecewa, tapi aku detektif yang sedang menyamar. Aku lebih suka yang rambut pirang sih. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja boleh. Tidak ada yang menjengukku sejak lama. Tanya tentang opname-nya. Berapa lama Bapak dirawat di sini? Anakku meninggalkanku di sini 11 tahun yang lalu. Oh, ditinggal. Apa pendapatmu tentang perawat bernama Rene Paris? Aku tidak kenal. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya aku takut sekali pada wanita itu. Aku selalu was-was kalau berbicara dengannya. Kenapa? Tanya lebih jauh. Apa dia melakukan hal buruk kepadamu? Belum sih, tapi aku curiga kalau banyak pasien yang meninggal tiba-tiba karena ulahnya. Bukti. Kita dapat bukti. Tanya perawat yang hilang.
Aku tahu berita itu benar-benar sebuah tragedi. Kami semua sangat menyukainya karena mel yang manis. Tanya lagi. Bisa ceritakan padaku tentang Kara? Ada yang ingat sesuatu yang mencurigakan di malam dia menghilang? Dia bilang dia menyembunyikan sesuatu di loker ya, dan dia memberitahukan kombinasi angka kepadaku. Tapi aku terlalu lemah dan takut untuk meninggalkan ruangan ini. Anda pernah menceritakan hal ini kepada orang lain? Belum pernah. Kok orang pertama yang menyelidiki hal ini? Aku tadi melihat loker Kara. Sepertinya tidak ada yang berani menyentuhnya sejak malam itu. Anda ingat kombinasi angkanya? Masih 168. Eh, bukan. 816 atau mungkin 681. Sial, aku yakin angkanya itu, tapi tidak ingat urutannya. Oke, tadi berapa? 168. Pokoknya itulah 168. Oke. Kita lihat 168 coba. 168. Salah ya. 816. Coba 861 ya. 1. Salah, 6. Ah, shit. 6. 1. 6, 8. 1. Salah. Apa ya? 1, 8, 6. Sebentar, 8, 6. 8, 6. Oh, benar, 1, 8, 6. Kunci terbuka, oke. Apa isinya? Jika kamu membaca tulisan ini, artinya aku sudah mati malam ini. Si Paris yang membunuh para pasien di sini, aku rasa dia menyimpan buku harian di lokernya. Oke, kita cari buku hariannya. Di mana tapi? Ada buku harian, padahal tidak ada yang peduli kalau yang mati adalah kakek. Tapi si Karamel malah mencurigaiku. Akan aku kubur jadi halaman belakang. Oh. Nah, saatnya membungkam mulut di tukang laporan semuanya. Aku muak melihatmu setan. Kau akan membayar semua perbuatan jahatmu. Kau menghayal. Aku akan membereskan detektif keparat itu. Dibunuh kakinya. Nampak kuat. Nah, udah mati. Udah mati. Oke. Bos dan junior. Hai Mortimer. Orang jahat ini punya kesamaan. Lihat gambar ini. Tata buruk yang dibuat dengan jelek. Sampah sekali. Bahkan untuk ukuran pemuji setan garis keras. Pernah coba untuk menyatukan gambarnya? Bisa jadi kau menemukan sesuatu. Apa? Oke. Kita tanda setan Krepuskulum.
Crepusculum apa artinya ya? Bahasa Latin crepuscule. Aku masih tidak mengerti. Oke. Masih senja. Oh, tapi kenapa dibuat menjadi tato? Mungkin ini kata kuncinya. Baru kita cari lagi ya. Si junior naik pangkat ya. Dan skornya dicabut. Oke. Aku berhasil memecahkan misteri buku itu. Isinya tentang detail mengerikan dari upaya kebangkitan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh sekte. Mengerikan sekali. Buku itu memberi petunjuk tentang banyak kasus orang hilang selama ini. Tapi tak ada satupun petunjuk mengenai anggota terakhir sekte Nebel Esmo. Aku meminum beberapa botol dan berjalan mabuk menyusuri toko kota. Salah. Oh, kita menyusuri kota-kota. Saat itu aku sudah mencari sang pembunuh dan tinggal satu orang psikopat yang tersisa. Aku harus menemukan bukti lain. Tapi yang kutemukan adalah batu yang membuatku tersandung. Masih jatuh. Minumlah, aku akan baikan. Siapa ini? Jimmy. Terima tawarannya. Terima kasih. Minum macam teh hangat kok. Jangan khawatir, semua akan berakhir. Lihat keluar juga semuanya. Timmy, kita ada di mana? Kau ada di tempat tinggalku. Ini hari kota sadar diri di depan pintu. Jadi aku bawa kau masuk. Junior, kau masih ingat padaku? Tak mungkin lupa sama teman baikku. Bahkan ketika aku jadi Timmy si pemakai narkoba. Kenapa Timmy? Kau merusak dirimu sendiri. Karena kadang-kadang merusak dirimu lebih mudah daripada bangkit kembali. Aku mengerti bagaimana keadaanmu. Orang-orang masih membicarakan dirimu dan sekte itu. Kau tahu skandal yang di rumah sakit? Aku selalu kepikiran kakek kita, Junior. Apa mereka semua meninggal karena perawat tua gila itu? Tak usah dipikirkan lagi. Paling tidak kakek itu sudah... Kakek kita udah di surga. Kau benar sekali. Ya, oke. Aku rasa sudah. Wah, sepertinya belum. Berjanji lah, Timmy. Apa? Kita akan pergi ikut rehabilitasi. Tak ada lagi narkoba, tak ada lagi alkohol. Kita harus sembuh dari semua ini. Aku setuju, kita pasti bisa. Sudah waktunya bangkit. Oke. Tim emang si junior udah mau bangkit. Bangkit. Bangkit dari alkohol nih anjing. Jadi pecandu. Oke. Oke, sekian dari gue teman-teman. Oh ya, ini masih lagi sih. Oh, apa nih? Selamat malam, Tonya. Majikan saya ingin memberikan bikisan ini untukmu. Kau diundang untuk minum bersamanya. What the fuck? Selamat malam, Tonya. Majikan saya ingin memberikan bingkisan ini untukmu. Kau diundang untuk minum bersamanya malam. Makasih, tapi aku udah gak tertarik. Sudah aku bilang ke majikanku, ke majikanmu kalau aku bukan wanita seperti yang dipikirkan. Baiklah kalau begitu. Diculik. Gara-gara. Oke, sekian dulu dari gue teman-teman. Tadi di awal chapter 6 kita bisa lihat kalau Tony diculik sama seseorang. Apakah seseorang itu anggota sekte juga, kita juga nggak tahu ya. Kita belum tahu kelanjutannya gimana. Mungkin gue besok bakal main lagi, kalau nggak lusa gitulah. Kalau gue masih sempat nge-record. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Nggak terhibur juga nggak apa-apa. Asalkan kalian nonton aja. Oke, bye-bye.